Ya Allah, enak banget ngeliat ya. Hey guys, come back. Hari kita ngegabut nih guys. Oh, bukan ngegabut sih, ngerjain kerjaan aja guys. Nge-convert mobil dari 2 pintu menjadi 4 pintu gitu loh. Jadi gitu guys. First ngap. Wih gila, Majet. Kenapa namanya gak sama kayak Facebook loh, Jet? Why? Wahai. Buset, pada 57 detik. Gue 20 detik. Starlet. Jadi kan ini Starlet 2 pintu kan. Pengen diubah jadi Starlet 4 pintu. Jadi, kerjaan saya lumayan banyak. Membikin atap sampai belakang lagi. Pintu dikecilin dikit. Karena kan kalau coupe, pintunya tuh lebih panjang dikit. Ada yang GT. Yang dulu ada GT 2 pintu. Ini yang lama, ini kapsul. Lebih bagus. Gak tau ini versi Starlet mana. I don't know. Buset. Cuma gue dong yang 18 detik sama temen gue 16 detik. Fikri, lo gak jawab lagi? Jadi gue bingung nih, kita persiapin dulu nih alat-alatnya nih. Eh, kok silinder? Mesh. Con, kita ganti namanya mirror. Mirror kita kunci. Mirror. Eh, jangan dikunci dulu. Sorry. Ini kita add modifier mirror. Ini kita mirror objectnya ke mirror yang tadi itu. Habis itu kita bikin gini. Nah, habis itu baru kita bikin. Save dulu. Webcam gua ternyata jidat doang ya. Oke. Okay. Nah, begini berpas. Makanya gue ngomong kayak orang ngebut itu, Mif. Kayak lagi balapan. Enggak. Itu teman gue. Emang 20 detik? Iya, 20 detik. Dari yang kotak itu ya. Cuma dari situ. Hah, root-root kayak kabel. Mana? Oh, ya itu dari wireframe mode aja. Jadinya gitu. Dan itu udah dijadiin triangle itu, makanya segitiga jatuhnya. Jadi poligon. Dan ini nggak di subdiv. Makanya gue bikinnya juga nggak akan subdiv nih. Soalnya gue mau, wah ini agak sulit nih. Beda nih. Ya semoga ya. Ini harusnya begini aslinya, cuma karena ini begini jadi gue ikutin aja.
bikin belakang, eh apa, samping splitter apa sih sebetulnya. So ini nyambung, ini dia aslinya juga nyambung. Jadi dari yang bawah itu tuh skirt, side skirt ya sebutannya, harusnya ada side skirtnya sih ya, pokoknya body samping ke belakang tuh nyambung sampai atas, sampai atap. Makanya gue bikin dulu nih. Agak lucu nih. Saya kalau nonton begini harus nonton, bener-bener nonton biar kalian mengerti. Asik. Padahal gue juga belum pro player banget. Poli juga masih berantakan. Ada sebenarnya jid temen gue tuh Mas Wahyu, dia jago banget lah, udah master lah. Wah gila, gue dikasih 50.000 sama Bang Putra. Emang Bang Putra bosnya terbaik. Pak Bos nonton, kita bikin mobil Pak Bos. Terima kasih Bang Putra. Gue nggak akan buat main coklat, beli coklat nggak deh. Gue tabung di sini nih. Nih kalian baca ya. Nih kalian baca. Kalian baca mana itu? Nih, jangan boros RTX, semangat, ya kan? Gila. Nih, ada di sini semua. Akan saya masukkan ke sini, Bang Put. Gila. Terima kasih. Nih, Bang Putra adalah salah satu donatur terbesar di channel gue, emang. Bang Putra doang. Lagi ribut guys di dos di grup. Lah, nggak apa-apa, nggak masuk, kecil suaranya paling, santuy. Gua nggak nyalain kau monetisinya. Kau cepat pulang lah Bang Put. Kita malam main CS. Eh main CS apa pasmo nih? Enaknya pasmo sih. Gue pengen teriak-teriakan dulu. Apa itu Mobile Legend? Eh dulu gue main Mobile Legend jit. Doski tuh gue beli dulu pas Mobile Legend baru mulai populer ya. Itu gue beli diamond langsung dari Mobile Legend ya. 1200 diamond dua kali. 50.000 dari tuh beli. Nah, 50.000 dari Putra Sangar lagi. Gila emang Bang Putra. Padahal gue tiap hari makannya Royco loh. Terima kasih 50.000 sudah dikasih untuk beli makan. Tapi saya akan masukkan ke celengan. Saya tidak akan buat beli makan karena saya ada pok choy. Jadi saya masak di rumah. Ya mah jujur aja ya. Alhamdulillah. Ini rezeki buat anak yang lagi pengen beli RTX. Kan gue sampai lupa mau ngapain. Pintu. Tadi deh gue bikin ini dulu deh. Tapi lu bisa main 3D gak, Jit? Nih lagi ada bocil, si Fikri bocil nih yang lagi gue ajarin 3D, bener-bener 3D gitu loh. Dia udah ada potensi nih, gue lihat. Tapi sistem mengajar gue adalah gue pengen dia bikin dulu baru gue ajarin. Halo Ihsan, curang bangke, nggak curang itu pintar. Makannya Royco pakai pak coy. Jadi 50.000 tadi daripada gue pakai yang enggak, daripada beli burger atau yang lain nggak kenyang, itu kenyang cuman berapa menit. Jadi lebih baik masukin ke tabungan. Di bawah ada lagi nih targetnya roh. Ini kalian untung dong ya RTX ya kan. Jadi gitu mah, Majid gitu. Put. Ya agak begini nih. Eh, ini taruh nih, gue takutnya yang gue buat beda deh. Mbak, gue bikin mobil belum selesai-selesai bang. Sampai sekarang bingung. Nah ini dia nih. Ini juga pertama kali nih masalah ini.
Nah, ini starletnya kapsul yang ini. Kapsul tuh yang ini, Jit. Tuh aslinya. Kecil. Empat pintunya teh begitu. Oh, ini aja nih. Fotonya pada burem-burem. Gue lagi butuh starlet foto yang bagus gitu loh. Kalau yang GT itu kayaknya itu yang barunya ya. Nih pokoknya ngapui bulat gini nih. Buset terang amat. Nah ini bagus nih, bening. Tapi kecil nggak apa-apa deh. Setidaknya kelihatan. Kan bener. Bulat. Kalau bikin mobil dari awal ada berapa project? Berapa objek bang? Kok gue banyak banget ya? Gue nih, gue yang gue siapin kalau mau bikin mobil nih. Nih, ini buat yang akan jadi mobilnya dan kerucut ini tuh yang objek yang gue targetin untuk jadi mirror. Gue soalnya kemarin ngikutin ada orang bikin kayak gitu, jadi nyaman juga sih, jadi pas tengah terus gitu loh. Nah karena mobil yang gue dapat ini dari garasi 3D low poly dan tidak di subdiv, jadi gue akan bikin juga seperti itu. Jadi ini kita ngikutin sedikit-sedikit aja pelan-pelan. Ini gue live streaming sampai jadi bener-bener jadi, atau misalkan gak jadi ya gak jadi gitu loh. Pengennya sih sampai jadi, soalnya langsung pengennya gue kirim. Deadline seminggu dari tadi tanggal berapa tuh? Ayo Ihsan, belajar lagi, belajar lagi. Gue seneng kalau banyak orang yang main 3D soalnya. Semakin banyak teman. Nah Putra ini jangan lupa di subscribe channel yang namanya Putra Huta Galung. Nah itu tuh, dia juga streaming guys. Di subscribe pokoknya channelnya. Pasmophobia. Baru dia baru pemain baru lah, pemain baru. Mohon bimbingannya para sultan gitu. I'm a happy ways. Tuh, ada yang donate lagi tuh di Saweria, tapi nggak kebaca. Ntar, siapa itu? Kita harus lihat Saweria. Saweria nggak ada yang ngomongnya sih, parah banget, kan capek jadinya. Ntar gue masukin token dulu nih guys, kayak masukin token listrik emang. Kalau login pakai token-tokenan gitu. Oke, dari siapakah itu? Belum bisa ngelihat gue. Dari Rifki. Rifki, oh ini kayaknya ini deh, Majid deh. Oh nama asli Rifki dia. Apakah sehabis memakan sebuah makanan dapat menyebabkan kehausan? Ya, apalagi kalau lu makan kue bolu. Coba lu makan kue bolu yang banyak, jangan minum. Haus. Itu haus banget, bukan haus lagi, seret. Rasanya kayak, oke, ketelek, gak bisa napas lo pokoknya dah. Itu tuh. Karena saya sudah mengalami. Makanya saya menjawab itu aja lah. Hal itu yang sudah saya alami. Ini pasti akan ada pertanyaan sulit dari Majid ya, seperti Nolo waktu itu. Lihat saja, pertanyaan sulit itu akan muncul beberapa detik lagi. Ya gila. Yang nonton live streaming gue tuh jidat doang ya, mantep. Udah jadi bodinya, tinggal grill kaca lampu. Bikin mobil apaan lo? San. Di upload di IG dong. Apa-apa, masih baru ke, masih udahlah, udah jago ke, udah masih nubi ke, uploadnya di IG. Oh iya lupa, ada satu bagian yang sering lupa gue nyalain. Nah ini nih.
Gravity ini harus sering dinyalain. Gue buat tahu garis body. Aduh ini. Nah, ini harus berpengalaman juga nih bikin low poly begini nih. Nggak bisa sembarangan-sembarangan orang. Pelan. Civic FD2, cuma masih bingung type R atau bukan. FD2 berarti yang sedan ya? Apa gue salah? Kalau nggak salah sih yang sedan. Yang biasa aja type R udah kebanyakan tau. Yang mobil impian lo apa, Jit? Yang bener-bener banget pengen lo punya gitu loh. Iya, yeah, apa aja tuh, boleh. Kapsul. Tiga, ntar lo. Kia 05 tuh berarti yang awal banget dong. Yang kotak. Yang kotak, oke. Berarti lo udah kebaca nih, lo sukanya mobil-mobil genre-nya tuh genre-genre lama ya. Itu yang kayak gimana bentuknya? Ini 2000-an ya berarti ya? Tuan mobil. Waktu itu dijual laku berapa? Ih, gila, Star Red itu kayaknya kalau sekarang dijual naik sih harganya ya. Apalagi kalau untuk para pecinta yang pengen nostalgia. Oke. Tapi wah, gokil sih itu. Oh, lu balapan. Bore up. Oh, ganti engine swap. Ganti mesin apaan? Mesin itu juga. I see. Si nerf. Oh, Highland sekarang itu. Kenapa ya? Oh, lo SMA udah nyetir mobil? Terus. Kenapa emang? Ngelawan mobilnya. Oh lah, kalau lumayan ngebut ya. Apa enggak juga? Enggak ngebut. Oh. Apa karena kecilnya itu? Enggak tahu juga sih gue. Oh, berarti lo harus ganti. Keras banget anjing. Baik, 3, 3.
Iya, dia yang kasih gap, betul. Iya, makanya. Lu udah biasa mobil kayak gitu, coba mobil... Ya Allah, gini deh. Gini nih, gue suka mobil ceper-ceper, gue suka mobil paling kencang dan paling ceper yang gue naikin waktu itu RX-8. Punya bos bokap gue anaknya tuh, kan. Itu ngebut, masih bocil sih. Dia aja ngebut sampai CP68 lah. Itu masih, bagi bocil kan kayak kenceng banget kan. Nah, itu tuh kayak enak aja. Terus diajak ngebut pakai Innova. Innovanya juga udah diturboin. Udah diturboin tuh, kenceng banget tuh Innova. Enak tuh. Karena di shocknya udah diganti. Disc brake-nya punya Nissan Skyline R32, cakramnya juga. Nah, terus gue iseng waktu itu bapak gue pengen nyuci mobil. Mobilnya itu Land Cruiser. Mobil gede kan? Gue naik nih, gue enek karena terlalu empuk. Terus di dalam mobilnya tuh kedap abis, asli gue pengen muntah. Paran jalannya cuman dari Tebet utara ke stasiun Tebet. Dulu kan ada cuci mobil tuh, tau deh sekarang masih ada apa enggak, yang di stasiun Tebet tuh ada cuci mobil. Nah itu di situ doang, udah kagak kemana-mana lagi. Gue mau muntah rasanya. Tapi pakai Avanza, pakai Jazz aja nih ya. Waktu itu ke puncak pernah naik Jazz. Wah gila. Itu mobil bapak gue kan kalau nyetir mobil kan kayak Rossi kan, ngebut. Apalagi pas belokan-belokan yang di gunung tehnya tuh, wah beloknya, G-force-nya bener-bener dimainin sama bapak gue. Nah itu tuh enak, tapi nggak seenak naik Land Cruiser gitu loh. Emang kayak gue gak cocok naik mobil tinggi deh. Alphard mah jangan ditanya dah. Asli, Alphard gak ada tandingannya sih. Mobil paling nyaman yang pernah gue naikin cuman Alphard. Dah. Wih, full fire. Panggil ke rumah dong. Gimana? Kok bisa? Yang gue tahu full fire harus ini, harus booking. Iya. Oh, nggak, gue kira dari rumah. Wah, nggak, gue kira ini telepon taksinya dari rumah. Jadi kalau yang dari rumah harus telepon, soalnya harus booking yang gue tahu mah. Gue belum nyobain Tesla tau nih, udah ada apa belum? Oh, kita kan ada tuh Silverbird yang Tesla kan, yang Model X. Kayaknya cuman buat memperkenalan doang apa gimana, nggak tahu. Udah nggak ada lagi sekarang. Rugi kali, nggak tahu juga deh. Apa demo doang? Halo Alta Ryan. Woi, iya dong, belilah. Majid tahun depan beli Alphard. Alphard sekarang harga udah turun. Kijang dulu baru merintis buat Kijang hobi Alphard family. Anjay. Gila. Kijang hobi Alphard family itu mantep sih tuh. Rp6.500 sih. Oh, silver. Kaget loh. Naiknya cepet gak? Biasanya mobil kita argonya naiknya cepet. Tapi waktu itu gue pernah dibohongin tuh Bluebird. Kayaknya abang-abangnya pakai chip dah. Kayak abang-abang pakai dulu banyak kan kejadian kayak gitu kan, pakai chip gitu kan. Nah, gue itu dari Ancol. Dari Ancol apa dari Kota Tua ya, gue lupa. Itu diputerin ya tolnya sampai tol Priuk yang arahnya ke Cawang tuh. Muter lewat situ Romangun. Itu naik taksi 200, cu. 200, cu. Bluebird lo. Diputerin. Terus kayak kan abang-abangnya ngebut mulu tuh. Bunyi tit, kata Mas. Bang, ini bunyi apaan sih? Terus emak gua tuh almarhum udah kesel banget tuh sama abang-abangnya kan. Kayak udah tahu dicurangin. Terus abang-abangnya juga diem aja lagi, gua duduk depan. Emak gua ngoceh mulu. Udahlah, gua diemin dulu, ya kan. Digebutnya pas banget, sering banget tuh bunyi tii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 
mak gue udah marah lagi. Akhirnya abang-abangnya diem doang aja sampai nyampe depan rumah gue. 200.000, bayangin lu udah dapat apaan lu naik taksi segitu. Sekarang emang berapa? Sekarang biasanya berapa? Ke Soekarno biasanya berapa? 180 udah dapat Soekarno. Gokil. Maaf bang telat gue, it's okay bro. It's okay, ini juga live-nya live nyantoi, gak buru-buru. Kan? Live-nya ini cuma mau memperlihatkan proses membuat mobil. Gitu guys. Lah, gas. Live. Live aja. CS dan ngadu tas. Malam tas. Lagi ada orderan. Tergantung. Lo renderannya itu ada VGA, ada prosesor. Dan mode rendernya juga ada dua itu. Kalau if itu ternyata ke VGA. If itu padahal enteng kan. Nah kalau cycles yang kayak ray tracing gitu, pakai VGA bisa, pakai itu bisa. Pakai apa? Si prosesor itu gua bocah 10 tahun punya Lamborghini. Ah, siap bos, gila. Oh, puluhan gila nggak kehitung. Aventador gua punya 3, 5, Gallardo 2, Huracan 4, Veneno 1. Wah gila. Gila. Wah gila, dealer tuh. dealer resmi tuh. Gila, R1 special yang mana tuh? M1. Apa R1? Oh M1. Gokil. Kayak cuma lo doang yang punya Yamaha M1 deh. Hai bang, saya dari Kuningan, Jawa Barat. Selamat datang Kuningan, Jawa Barat. Gokil, gila dari Kuningannya sampai datang ke live streaming gue ya. Terima kasih sudah datang. Tahu gak Kuningan, Jawa Barat? Tahu, tapi di rumah gue juga ada Kuningan di Casablanca. PPPPPP. Apaan tuh PPPPP? Itu yang di Facebook lu kenapa ya? Karena kalau gua nggak pernah, tadi gua sempat ngeliat tuh chat-chat yang viewer lu kan. Tapi pas gua ya refresh, chatnya hilang. Cuman gua doang yang ngechat. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah kan? Nah kan? Lu domainnya kan? Lu domainnya kan? Baru ada. Salam dari Jakarta Timur. Wih, dulu gue di Jakarta Timur juga, lebih tepatnya di Pulau Gebang apa sebutnya? Komarudin, pokoknya jalan Komarudin 3. TK Pembina tuh TK gue tuh. Dah. Sekarang gue pindah di Jaksel. Muncul mana? Emang kan gue mainnya di Cakung doang, apa di Komarudin doang. Gue bukan anak yang sering berkeliaran bermain-main. Muncul di mana? Buaran. Junction mana? Anjing jauh banget, asu. Jauh banget, bodoh. Jauh banget. Gua kira
Cakung, Jakarta Timurnya sono, timurnya timur banget gitu loh. Anjir. Wah, muncul muncul mana? Gua aja nggak tahu muncul. Iya deket arah Bekasi lah pokoknya dah. Deket wali kota. Nyasar kenapa? Kan tinggal lewat bawah puteran. Sampai terminal dong. Kagak, gak bisa. Dan sekarang, apalagi sekarang udah ditutup. Kan dulu ada batu yang agak kebuka kan. Sekarang tuh udah bener-bener ketutup. Aduh. Ah, ntar ya. Lagi mager gue Minecraft. Asli dah. Tapi server nyala kok. Bukan server Jakarta tapi server Surpipa. Asli, mager banget gue. Lagi. Apanya? Servernya. PC lama gue ya. Itu masih nyala sampai sekarang. Kemarin mati karena ini doang ternyata update dari Windows ya. Asli mager banget gue, lagi mager banget gue ngapa-ngapain teh. Kagak bohong dah gue. Masuk. Bisa-bisa aja kalau gue nggak setting. Tapi sayangnya gue udah kodrat, udah nggak, udah gue iniin ya. Pokoknya yang nggak, yang masuk ke situ tuh cuma orang-orang yang gue kenal. Malah dulu aja orang yang gue kenal ngancurin, kan asu. Orang capek bikin-bikin ya. Gue jujur ya, gue bikin Jakarta tuh udah berapa kali jit. Dan ini yang udah yang paling kelihatannya yang ini dah. Ibaratnya sedih dah pokoknya dah proyek Jakarta tuh. Main Sans SMP, Sans SMP itu bagaimana cara mainnya? Gue bukan youtuber Minecraft yang terkenal guys, sulit. FIFA SMP kek apa kek, itu tuh kayak harus main Minecraft terus gitu loh. Dan gue udah bukan di dunia Minecraft lagi ternyata, udah beda. Asli bohong. Asli bohong. Tapi emang bener gue kayak main Minecraft tuh dulu hampir tiap hari jit. Bayangin tiap hari main Minecraft terus. Karena ada proyek Jakarta kan. Nah sekarang tuh ada proyek Jakarta yang menghasilkan. Jadi gue lebih pilih yang menghasilkan dong. Ya gak sih? Ya gak dong. Relate dong. Daripada gue bikin Jakarta yang notabene-nya mohon maaf nih. Bang bagi map-nya dong ntar diakui. Kan gue mager. Mending yang ada jual belinya gitu loh. Kan lebih cuan. Karena zaman sekarang tuh harus cuan, guys. Iya, guys, asli. Ya mungkin kalian masih makan dari sama orang tua ya. Gue juga dari orang tua, dari bapak gue kadang ngasih gocap buat makan gitu loh ya. Tapi ada kesulitan tersendiri gitu loh, guys. Nah, gitu pokoknya guys. Ini pintu gue panjangin dikit buat pintu depan. Ini segini. Begitu dah guys. Lagu NCS ada gak suaranya? Apa gak ada? Tapi kalau lo mau nyetel lagu gede sih nggak apa. Kadang gue juga begitu kan, nyetel lagu copyright. Cuma kayak sekarang YouTube udah lumayan kerat ya. Enggak, lumayan kerat nih. Dulu malah friendly. Friendly-nya gue bilang gini, walaupun gue nyetel live streaming pakai lagu copyright, terus juga gue nggak nyalain monetize-nya, itu masih bisa. Paling kena strike-nya itu kalau udah selesai live streaming-nya gitu loh, kan tekan upload tuh. Nah sekarang, dia model kayak Facebook. Langsung mati live streamingnya. Hah? Ditawarin? Oh. Bikin apa? Nah,
Gue bikin Jakarta. Lihat aja video-video gue. Tapi ada tapinya nggak? Oh. Buh. Oke. Itu bedanya di YouTube, Facebook ya. Lo video paling populer lo dari negara mana? Oke, gue di Manila. Manila itu bukan negara sih, kota ya kan. Cuma gue kaget aja gitu, video gue populer di sana. Dan itu videonya mau tapan bahasa Indonesia lo padahal. Bikin beast di Minecraft. Iya. Itu paling gede. Maksudnya penontonnya iya, paling jangkauannya paling gede. Terus paling ampe populer di trending, maksudnya trending gitu loh. Ada trending apa gitu. Ada kayak pemberitahuan video Anda trending di negara ini gitu. Dikasih tahu. Wah anjir, gue kaget video gue bisa trending di sono. Di YouTube kagak. Bang, besok malam main game horror dong. Iya nih, gue ngajakin si Putra ini nih. Tenang, kalau main Phasmophobia gue main kok. Tenang, itu game paling asik, asli, nggak bohong itu mah. Makanya beli, ayo beli pas mau kita track-trackan sama Putra. tapi Putra mau malam ini mau ngajakin CSGO sih, dia kemarin download CSGO. Terus kan dia belum bisa kompe kan, karena baru akunnya. Harus mainin biar levelnya agak gede dulu bisa baru main kompe. Nggak enak Valorant, jangan Valorant. Gue nggak suka Valorant asli. Nggak gue. Lah, sama kayak Valorant malah asli. Malah Valorant yang ngikutin CSGO, cuma bedanya Valorant ada skillnya itu. Seharusnya gimana dong? Waduh. Nggak berkutik masa? Parah banget. Coba main game Valak bang. Wah nggak, gue nggak, kalau itu gue takut. Gue disuruh main game Valak. Suruh main game Valak gue. Gak tahu. Tapi gue takut aja. Makanya. Bentar. Apaan? Game Valak. Yang di pintu. Mahal. Buset. Star rate biasanya buat dijadiin ini kan, mobil rally ya. Masa takut sih, takut pada Allah bang. Iya lu bener. Cuma ya takut aja gitu loh. Kalau masalah hal itu mah udah klasik. Kita semua udah tahu, kita semua takut sama Tuhan lah. Sama Allah, sama Tuhan kita. Cuma setiap orang tuh ada fobianya gitu loh. Beda sama orang yang gak punya fobia sama apa-apa. Itu aneh tuh. Aneh tuh. Apaan? Nah, kecoa terbangnya gue lari. Ibarat tuh kecoa terbang udah WWE ya. WWE. War. Kok WWE sih? Udah perang dunia. Kalau ada kecoa terbang tuh perang dunia. Asli, anjing.
Segede ayam dong. Gak gitu juga sih. Segede ayam serem banget asli. Gue ngebayangin lagi. Segede ayam loh, coba. Gue tuh masih dulu, sampai sekarang sih masih kayak mikirin gitu loh. Kayak di bawah laut. Gue cerita sama Nanda tentang bawah laut tuh seru banget dah sama Nanda. Cerita bawah laut. Dan di bawah ada apa nih kira-kira nih? Megalodon ada gak sih dan kira-kira? Ngomongin misteri ya. Mau bikin ini biar agak lurus poliknya. Gue aja malam-malam aja main game Valak. Gue tapi biasanya pas sahur mainnya, yey. Beda dong ceritanya. Malamnya benar, cuma kan pas sahur. GTA SAMP. GTA-nya yang SAMP. Yang kayak roleplay gitu, apa gimana? Oh, roleplay SA udah banyak anjir. Siawan mainnya ini sih dia. Bentar, gua harus buka WA dulu nih. Masih pada ngirim jawaban. Ini masalahnya gue bingung nih, ini akan jadiin low poly apa high poly? Karena sekarang apa najisinya? Mana isinya? Apa itu? Ini gue bingung nih, akan gue subdiv apa enggak ya? Bentar guys, mau fokus bentar. Fokus trulala. Bikin handle pintu gitu gimana deh bang? Nah ini yang lagi gue pelajari nih. Nggak, ini kan dari garasi 3D-nya. Cuma gue pengen ini di mirror aja deh. Aduh, ini gue lagi ngebenerin garis mobilnya nih. Mirip apa enggak ya? Save dulu deh. Hah? Belum, baru gue mau potong. Ya. Cuma ini kan karena dianya low poly juga gue jadi bingung. Kalau di subdiv pasti bagus. Beuh. Aku main subdiv aja lah. Biar bagus hasilnya. Ada subdiv sama non subdiv deh. Beda sih, harusnya beda objek sih ya. Gue mau lebih rapetin aja deh biar bagus. Kucing berantem. Kenapa?
Kayaknya folder ini akan gue backup dulu, duplikat ini kita matikan. Pantesan dari kemarin handle nyatu sama pintu terasa berantakan. Iya, dulu juga seringnya menyatu, tapi biasanya menyatu sih. Kalau mau bagusnya menyatu, cuma ada juga cara orang yang bikinnya nggak menyatu gitu loh. Bentar, ini gue lagi mau eksperimen aja nih. Ini juga ditambahin solid. Only. Nah, kan kelihatan nih dari sini garis bodinya. Titan. Bang, nafas itu manual apa otomatis? Nafas itu manual. Karena kalau otomatis tuh gak bisa, harus diaktivasi menggunakan sistem pikiran otak, di mana otak akan berpikir atau mengirimkan perintah untuk kita melakukan nafas. Kalau kita tak nafas, ya 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 tuh kan gue aja ngos-ngosan, gue bikin rendernya ngos-ngosan. Gila, temen gue pas banget jam 17.00 ngirim suara nih. Lalu gue mau eksperimen, kita solid, si Bambi solidnya di apply Only trim, wait, lupa gua. Ini nih, harusnya nih gak ada garis ini kan. Cuma karena agak sulit, nanti kita coba. Wait. Keluar dulu ya, oke, thank you Alta. See you.
mau eksperimen pakai ini. Salam. Sudah katakan cinta. Nggak live di Twitch bang, kali aja rame. Di Twitch nggak bisa bahasa Inggris, takutnya kebanyakan bahasa bule yang datang. Bangsa bule, buset, takut aja gitu. Aduh sulitnya. Sumimasen. Mana karya lu lagi pik, bikin apa lagi pik? Bikin ini mie ayam, mangkoknya, gelas, coba. Kenapa? Depik. Tidak tertarik. Iya. Ntar nih, ada yang menurut gua aneh, akan bener ada kan? Oh iya lupa nih. Bikin anak gimana bang? Susah bikin anak kecil. Nggak gampang loh, nggak gampang. Ini gue masih tahap eksperimen yang ini ya guys. Hah? Tuh lagi live, lu lihat aja. Ini start led dari 2 pintu jadi 4. Nah ini salahnya. Jadi lu udah bikin PC apa aja? Gua dulu sampai clickbait lo dulu tuh. Itu jadi game itu gua belum rilis kan. Terus gua bikin channel, bikin video rakit PC SLI. Ternyata banyak yang nonton kan. Tentunya yang nonton itu pada kena clickbait gua.
Dikira pada bikin, dikira tuh gue bikin PC beneran. Tapi padahal kan cuman game. Emang bisa 3060 Ti buat SLI. Punya gue tau deh support SLI apa enggak, takutnya enggak sih. Gue SLI itu 2 VGA. Gak pakai clipping bang, ah clipping tuh. Clipping tuh apa? Clipping tuh naon, malah gue gak tahu loh asli. Gak bohong. Padahal bener sih, tapi bukan itu maksudnya. Eh! Subdivision surface. Clickbait yang mantap, iya lu lu tonton aja. Ada tuh, di channel ini kalau gak salah. Build PC SLI, nonton banyak banget. Dan mereka berkena klik bait. Cabe. Cabe naon. Jit. Cabe apaan? Cabe. Iya. Yeah. Oh, gua kira lagi abis beli cabe. Ada. Ah yang bener, ada. Coba cari. Ih gak caya banget. Bon cabe. Bon cabe. ASMR mouse sama keyboardnya mantep jadi ngantuk. Emang kedengeran apa? Gitunya kedengeran tak 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 gitu. Yeah. Gua kira lu pada denger suara kipas racing gua. Kipas racing, lu pada denger gak kipas racing itu di belakang? Gila, dustek. Kipas gua dustek, weh, gila, jangan main-main lu. Anjing BRT, goblok. BRT Racing Team. Bentar. Info Gunung Krakatau, wilayah Sumatera. Kenapa nih wilayah Sumatera nih? Oh, enggak, gue ikut grup di WA info BMKG. Jadi kayak waktu itu kan 2020 tuh zaman banget gempa ya kan, sering banget tuh. Wah rame deh satu grup. Apalagi pas Krakatau aktif tuh. Kenapa? Lo mau masuk? Masuk? Kenapa emang? Takut kayak tiba-tiba gempa gitu. Lah, apa-apa. Kan jadi tahu. Kayak kita di Doski. Lagi... Ini... Apa? Kartul. Karya tulis. Lagi asistensi gue. Sama Bu... gue kan sama Panto. Ya kan? Tapi gue di sebelahnya tuh sama Bu Ana. Lagi itu hari Senin. Yang gempa di Banten kalau gak salah. Yang 7, berapa tuh? Hah? Kelas 2. Itu gue lagi di ruang guru ya. Bangkunya kan bangku kayu kan masih. Ngek, pantat gue goyang kanan kiri ya. Apa nih? Yang di kelas pada gempa. Pada kabur langsung keluar. Tidak ada kata-kata menyelamatkan diri. Gempa. Jangan panik. Pak Ridwan.
Jangan panik. Iya, Pak. Enggak panik sih, Pak. Cuman kaget. Gue malah ketawa-tawa, anjing. Tuh gempa ya, panas goyang. Iya, anjing. Bodoh, anjing. Itu kalau ada gempa gitu tuh. Temen gue. Anjing, emang gempa? Gue enggak ngerasa, gue tidur soalnya di meja, anjing. Di meja ditidur. Di meja ditidur namanya si Akbar itu, inget banget. Gue setiap gempa enggak pernah ngerasain. Emang lo ngapain tidur dah, goblok. Untung gempanya enggak parah di Jakarta, tapi di Banten lumayan. Terus, nah, yang kedua tuh yang malam-malam tuh. Lagi live streaming Minecraft gua. Tut, ada Nanda, ada Nolo. Tut, kok di bangku kanan kiri. Terus berita kok tiba-tiba gempa. Wah, anjir gempa beneran. Oke. Okay. Habis itu bukannya kabur keluar gitu ngelihat situasi di depan ya, gue lanjut live streaming lagi. Lanjutin daerah ini, Ambassador. Tanggung, belum jadi. Cobain dong lagi, bodoh mas. Lo emang belum pernah ngerasain gempa? Gue pertama kali ngerasain gempa pas di Tasik tuh. Gempa Tasik kerasa soalnya. Waktu itu lumayan di Jakarta kerasanya. Tahu di Kalimantan gimana? Gak pernah gempa. Oh gempa. Eh tapi pernah gempa loh di Kalimantan. Tapi gak gede. Dan itu gempanya kebanyakan gempa tektonik, kalau enggak gempa dari laut. Kalau Jawa semuanya dari laut, iye. Laut itu kan tektonik kan jatuhnya. Dari vulkano, iye. Eh bentar, Gunung Salak itu gunung aktif kan? Gunung Merapi kan? Berapi apa bukan deh? Gunung, dia gunung apa? Gunung Merapi bukan sih? Ah oh, bukan. Gunung Salak katanya gunung berapi. Iya tahu. Gunung Salak itu gunung berapi bukan? Coba cek. Iya, enak yang kalau di Jakarta lagi bagus kelihatan. Kalau lagi enggak. Eh salah. Ada gempa masuk mall, bang. Biar laki, bodoh. Lo aja deh, dulu dah. Gue laki sih. Cuma lo coba dulu dah. Lo dulu, baru gue ntar nyoba. Gitu. Biar ada testimoninya dulu. Udah Jack, gue udah Jack. Udah baik, gue majaki. Udah Jack, gue bawa Bayu lah. Padahal nenanya Bayu. Gunung Salak hingga kini masih tercatat salah satu gunung aktif di Indonesia. Sejak tahun 1600 sampai 1900. Gunung Salak pernah meletus sebanyak 7 kali, ya kan? Terakhir pada 1938 berupa erupsi Venatik Kawah Cikuya itu pokoknya. 1966 erupsi terbesar. Nah, masalahnya gini Putjit. Gunung yang di Spanyol. Jid, mana si Majid? Gunung di Spanyol itu udah enggak meletus ribuan tahun. Tiba-tiba tahun ini meletus. Ya kan? Wah, goblok. Artinya, sewaktu-waktu ya kita enggak tahu kapan masih ada potensi untuk dia mengeluarkan muntah. Itu. Krakatau aja waktu 2018 sudah hilang kan? Kan hilang tuh. Enggak. Kalau itu kan pas zaman dulu. Enggak, ini yang Krakatau 2018 meletus. Kan meletus tuh, sampai hilang gunungnya. Tut. Tahun 2000 baru 2018. 2019 udah muncul. Ibarat les tahun loh tuh gunung. Tiba-tiba muncul. Dulu gue dulu pernah ngerasain gunung meletus di
katanya mau keluar. Katanya mau keluar. Hei, kamu. Kamu. Katanya mau keluar. Halo Art Player, Arlo Aspri, Jawa Timur. Wah, gunung api di Jawa Timur ada banyak nih. Sebutin. Dua. Kedua. Masa udah tahu sih. Bromo. Bromo. Ih, Jawa Timur. Terus gunung mana lagi ya? Mirip Toyota I86. Jauh, Pri. Ini seta Arleet. Udah, tinggal bikin kaca. Sebenarnya ini bisa ya di gua retopologi kan. Ini enggak akan gua subdiv sih. Subdiv hanya untuk melihat lebih indah aja tampilannya. Soalnya aslinya nggak subdiv, takutnya memang nggak minta di subdiv. Yaitu buat yang ininya, yang apa teh namanya teh, mirrorin objeknya. Apa dari mana? Halo Pak Dadang, anjing lu ya Fikri, Rishar, Adi. Bodoh. Walaupun masuk mall tetap hidup bang, cuma tinggal dalam tanah. Enggak juga sih, bukan tanah, tinggal di dalam beton. Kan ketimpa beton. Beda jauh, cuma di depan aja mirip. Oh mungkin. Saya syukur udah 845 subscriber, dikit lagi 850. Ayolah, tahun ini 1000 Pri, mantap Pri. Gas Pri, sampai 1000 Pri. Gaspol, jangan kasih kendor kalau kata-kata orang mah. Bagus dong. Iya. Salah. Jit, belajar Blender Jit. Bikin setup show off aja. Buset, sampai 17 weh. Sekarang udah 17.022. Bu dosennya nggak nutup sih, jadinya pada masih ngirim. Viewsnya nambah 3 bang, alhamdulillah gitu. Berapapun viewsnya, kita harus tetap bersyukur. Kadang viewers banyak juga, gue bingung. Karena gini guys, bukan mau ngomong apa ya. Ini kita lagi fokus nih ibaratnya ya. Ya namanya streaming kan, ajakin ngobrol kan. Pasti mereka pengen ngobrol. Bang, panggil nama aku. Hai Ilham, hai ini, hai Mifta, hai Asu. Woy, siapa kayak absen dulu adik-adik ya kan, gitu kan. Kayak di kayak Winda Sedara. Anda. Anda. Siapa yang cita-citanya jadi mobil starlet? Anda. Dulu pernah tuh ada bocil namanya siapa gue lupa. Oh, Agit. Dia itu manusia subscriber yang paling gue kangen sih. Karena random juga dulu pas main Minecraft asu. Asunya tapi bikin ngakak gitu loh. Ya udah bang, live sambil sama tidur sana. Hah? Sambil kali. Yah, dulu sebelum ada Subaton gue live streaming tidur. Belum tahu kan? Ah, enggak. Enggak ada donate juga buat apa? Putra donate gue ke si iya donate. Yang kan barusan gue bilang Sultan di channel ini cuman Putra berlayar. Putra Hatta Galung doang ya, Ge. Tak ada lagi. H
Satu jam. Oke, gila. Budo 10.000 5 jam. Ya live streaming sih bisa tiap hari ya. Eh kadang orang ada juga yang subaton dimatiin anjir. Live streamingnya. Lu aja. Lu dulu deh. Lu trial deh. Ah, masa Facebook emang nih parah banget kagak boleh masa? Cupu banget. Enggak, lu bukan gak boleh kan? Listriknya takut mahal lu. Ada peraturan gak boleh sebaton. Paye. Saya malah try hard sampai banyak share. Lah, dulu lu ada channel Supri, lu hapus. Sayang banget tuh. Walaupun subscribernya bot atau enggak juga, ya hitung-hitung lah lumayan, udah 2000 subscriber gitu loh. Dan gue 4000. Enggak bot malah dikatain bot. Parah emang. Padahal kalau ada gue beli juga. Apa? Nemo. Dah, gue pro player waktu itu Minecraft. Lu dari bayi sampai udah gede kan lu. Ah, Nemo gue dulu udah banyak follower jit. Semua tau gak gue main apa? Minecraft. Dan itu nomor HP gue hilang. Jadinya gak bisa dipakai lagi. Dan gue sedih banget. Nomor HP gue hilang, gak bisa main Nemo lagi. Apa itu? Kenapa emang? Kenapa emang? Hah? Oh, ya kan lu ngomong nih sekarang. Gak apa-apa, biar penonton Royal Jelly di Facebook datang. Jangan lupa tonton, follow, like, dan ikuti. Eh, sama aja ya. Ya, gak apa-apa. Apaan bawah? Nemo lu udah 300-an follower dulu. Iya. Udah 300-an follower. Terus udah dapat yang kata duit-duitnya itu tuh udah ada 5 dolar kan? Eh, nomor HP-nya hilang. Ya, hitung-hitung sedekah buat Nemo lah. Sebenarnya menyakitkan, tapi tak apa. Asli orang mana, Bang? Gua orang Jakarta. Saya sekarang ngobrol sama Yu. Bisa 900. Oke, Pri, mantap. Target bulan ini, Pri, 900 subscriber, Pri. Semangat pokoknya buat Aspri untuk meraih mimpi 1000 subscriber lagi. Bisa. Oh, jangankan subscriber, viewer aja ada botnya waktu itu. Gue lagi live streaming, Jit. Lagi live streaming, tiba-tiba kayak ada orang Korea apa orang mana gak tahu. Tiba-tiba penonton gue 200. Bingung gak lo? Kalau dulu pernah juga 200 tiba-tiba. Tapi itu dibawa sama Mas Okto. Okto Vandra Okto. Kan ketahuan kan namanya. Dua kali tuh gue digituin sama Okto. Rame tuh. Tim Okto apa Okto? Apa gitu sebut apa gitu lah. Subscriber pada ngechat gitu. Udah. Kalau yang ini orang Korea beda. Udah ketahuan kata siapa gitu. Kalau gak salah kata si Ilham ini deh. Hati-hati Bang, mending matiin lo channelnya ada subscriber deh. Apa? Viewer bot. Oh iya juga sih. Daripada channel gue yang kenapa-napa kan. Mending dihilangin aja udah. Matiin. Langsung off Steam, ada bot. Steam stream. Steam mah ini dong. Wah, anaknya Anang Hermansyah tuh.
Hah? Udah bangun, Pan? Dah, lu kemana nih? Bohong ya, wah pembohong. Bodoh. Mute. 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 Walaupun gak diinin, mute. Walaupun gak monetize, mute. Channel lama BTW. Wah, dulu channel gue juga ada. Dulu gue ada channel pertama. Cuma ke suspend gara-gara apa tau, gue gak tahu. Lihat deh buat referensi, gue masih bingung sama Ading. Ading. Ading teh naon? Bentar-bentar. Gue coba kirim. Si Jaki sih bikinnya kayak gitu. Gua bagian yang wawancara sama chat izin ke yang pihak UMKM. Gile, gak kerasa mau 2022. Iya, 2020 gak lewat ya. Gak kerasa kan? Gila emang. Cuman 2020 yang tidak ada memori. Memori keindahan. Kemarin itu 2005. Mundur lagi dong. Mundur lagi dong. 2005. LSD di mana, Jit? Masih di lu asli sini kan? Asli Pal Batu kan? Asik. Betawi, Betawi. Betawi, Betawi. Lu Jawa. Nengdi, Nengdi. Nengdi, Nengdi. Gua tahu Nengdi doang. Nggak tahu anjir. Lu gimana? Lah bapak gue Sunda. Ngomong bahasa Sunda, saudara-saudara ya. Ini ngomong bahasa naon. Ngomong bahasa naon. Gua jadi ada dua saudara nih. Gue ada nama lagi temen, nama saudara gue Rio. Nah, itu tuh kalau ada saudara waktu itu diajak ke Bandung, ke daerah Cibiru, ya kan? Pertemuan keluarga besar. Wah, keluarga besar nih. Gue diajak pertama kan ke sono. Tet. Gue kagak tahu apa-apa, ya kan? Rio, lo tau ini siapa? Enggak. Udah lah, kita ngobrolnya berdua. Anjing, gue ngobrol berdua udah kayak mojok, ya kan? Ngobrol berdua kagak tahu sama siapa lagi ngobrol. Kagak kenal siapa-siapa. Pak, itu siapa? Itu saudara bapak dari yang ini. Waduh, panjang banget dah. Itu gue sama Mario dong. Gak kerasa ya, kerasa besok ketemu sama guru. Baca di atas, baca apa? Yang channel original. Tadi kan gue udah baca. Oh ya, channel FNAF Strike. Naha Anjeng Ti... Anjing dia bang... apa itu? Naha Anjeng Tiasa Nyarios Bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda tuh bahasa Sunda. Nyarios tuh ngerti bukan sih? Nggak tahu juga sih. Gue mah soan aja. Emang? Nggak tahu juga gue malah. Nah ya, mana gue tahu? Itu Toyota. Oh iya. Bodo. Hah? Oh, Toyota Rush. Mana sih legit? Mana bola? CS aja. CS. Rugby. What the fuck? Anjing, gue mikir loh. Gue kill. Rugby, anjir. Oke, gak apa-apa, gas. Biarkan gue berpikir. Kayak lu kayak lapor pak lu ya. Kayak lapor pak lu ya. Disuruh berpikir, tapi gak apa-apa. Berpikir itu baik untuk ke ilmuwan ya. Tapi
Berarti lo bapak-bapak apa, Pan? Lo bapak-bapak apa, Pan? Kayaknya udah. Nah, engine HP anyar. Anda butuh translate? Social bus yang ada suaranya. Kalau lu tadi Saweria kayaknya deh. Makanya tadi apanya? Apanya sih? Barcode-nya. Oh, bentar. Banyak banget soalnya. Running text. Browser. Bentar, yang mana ya? Bentar deh. Banyak banget soalnya. Kadang bingung gue. Dua-duanya. Kalau ada yang pakai social bus gak boleh pakai Saweria kalau misalkan di sponsorin. Bentar, alert alert tuh yang ini. Eh, lu mau yang mana? Alert atau yang lu alert atau leaderboard? Leaderboard tuh kayak yang hijau. Bentar. Iya, gua tahu tuh Facebook ada larangan gitu kan. Larangan gak boleh. Parah banget emang. Tuh. Dari yang Facebook doang udah. Yang star itu, Facebook star. Emang agak kapitalis apa ya sebutannya? Tapi itu kalau dikontrak kan? Kalau dikontrak. Kalau enggak mah bebas. Upi beda kelas dia. Yes, si Majid udah dikontrak. Udah, makanya nggak boleh. Makanya nggak boleh. Oh, lagu juga nggak boleh. Anjir. Terus lagunya dari mana? Game song, what the hell? Agak membosankan berarti ya. Mohon maaf ya. Begitu. Facebook parah banget lu. How nih Mark? Udah kemarin servernya tahu server mati 6 jam. Server mati 6 jam. Tumben amat. Sekelas Facebook bisa mati sebanyak 6 jam. Selama 6 jam. Soundcard. Facebook sama Nemo TV kalau udah kontrak nggak boleh. Oh, tuh. Facebook sama Nemo kalau udah kontrak nggak boleh pakai Saweria. Mau tau nggak biar itu mau tau nggak biar kenapa? Biar mereka juga dapat hasil. Iyalah, lu beli bintang, mereka dapat kan dari pajak. Gitu loh. Jadi ada sistemnya di situ. Twitch, YouTube. Nah, ke Twitch gue gak tahu ya, Twitch kenal Saweria apa enggak. Kalian juga kenal. Sawer. Kok obeng saya hilang, Bang? Ya, enggak tahu, aku tanya saya. Bang Jatim, anjing. Bang
Alipe. Pakai berapa monitor, Bang? 2. Tapi kalau nggak gitu ntar jadi kayak Streamcraft lagi rame-rame. Oh iya, dulu gue Streamcraft tuh yang tiba-tiba langsung bye-bye, tiba-tiba ucapan selamat tinggal lah. Kenapa? Ternyata sama kayak Nemo, Cube TV, Gamly juga udah nggak ada ya kalau nggak salah ya. Apa masih? Nggak ada kan? Cube TV gue pakai juga. Itu udah nggak bisa. Anjing. It's true. Bang, gue keluar dulu, oke. Chan, lo Discord mana? Chan lagi nongkrong ya, Chan? Mana lo? Berarti tadi live total 5 jam loh kalau nggak salah ya. Jit. Lu live 5 jam tadi berarti ya. Setiap hari emang udah target 5 jam. Lebih dong, lebih. 10. Nemo sekarang juga sensitif dan gak boleh lihat logo YouTube. Lah, gak boleh lihat logo YouTube. Gila, logo YouTube-nya kena ban. Atau Facebook. Gokil juga Nemo. WhatsApp? Buat apa WhatsApp? Lihat Bennett tuh si Chandra bilang apa benci sama Nemo gitu bilang ya ujaran kebencian. Hah, apa yang dibenci, what the hell, apa yang dibenci maksudnya, bukan grill bapak yang di samping itu loh. Gue gak tau namanya apa. Emang grill? Hah? Nongkrong? Kagak nongkrong. Cika. Klik. Gak ada Discord. Suara kipas. Weng. Nah itu. Kipas gue. Kipas. Lo belum denger Sanyo VX gue kan? Gila. Sanyo VX Twin Turbo. Apanya? Tadi itu agak kelihatan aja bentuknya. Mau gue rapiin aja. Biar lurus gitu loh. Paham enggak? Aku akan bersifat profesional. Iya benar. Let's see. Kita cek. And that XT cam. Yang kepake. Memory.
karena gue blender buka dua ya, maaf Jakarta sama itu yang kepake RAM sih, RAM 200 MB sama 400 yang Jakarta, berarti yang mobil 200 MB. Ya guys. Kalau lo apa yang kepake kalau streaming? Lo OBS kan pakainya? OBS pakai software atau hardware? Oh. Ya, software itu kan prosesor. Kalau hardware itu pakai kekuatan VGA. Gue semua streaming record. Ya emang bisa. Harusnya emang kayak gitu sih. Berarti kalau ya emang kayak gitu settingan basicnya. Ini warna apa mobil lah? Material. Material 2. Material 2. Color 8001. Apaan? Ya itu doang sih. Kayak apa namanya, di bagian outputnya. Ntar gue save dulu biar aman. Oke, sudah mulai terlihat ya bentuknya ya. Setting output, iya encoder. Lo apa, software kah? Kalau software berarti prosesor. Kalau hardware H264 itu VGA. Ya berarti VGA. Berarti VGA. Apa sih? V1050 Ti kan? Tapi kenapa? Kenapa? Bang, hari cepat paling, Bang, hari paling cepat Sabtu atau Minggu? Hari paling cepat itu Senin. Jumat. Lo tau gak kenapa gue pilih Jumat? Karena tiba-tiba besok ya Senin. Gitu sih kalau gue. Kalau Jumatnya lama, Senin lah lama banget pasti. Petua. Lah, live streaming lah. Kalau lo di YouTube, kalau lo di Facebook enggak boleh live streaming di YouTube ya. Ipar banget. Kalau enggak ketahuan. Maksudnya jangan pakai facecam. Suara aja. Okay guys. Bentar guys.
Woi. Oh, 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 I'm falling. So I'm taking my time off my life. Yeah. Oh, 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 I'm falling. Masih. Wahid. Startlet dari 4 pintu, dari 2 jadi 4. Tahu ini Starlet tahun berapa? Wait. Ini versi Rela. Kayak salah deh gue deh. Atau gue ngikut yang dari Google aja, karena nggak dikasih referensi yang bagus. Ini juga aslinya low poly.
apa-apa udah. Iya. Kita lihat revisi dari dianya dulu aja. Perasaan gue juga ya kepanjangan dari sininya nih. Kalau masalah ke belakangnya pasnya segini kali, nggak tahu deh. Mungkin pemotongan ininya aja nih. Garis tengahnya. Kita coba dulu. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Gini pas kapan? Segini pas kah? Wait, wait. Lo mungkin kan agak delay tuh. Saya ngeliat, bentar. Protect. Apa? Share apa? Bagian belakangnya. Ya coba lu lu yang kayak gimana dulu, takutnya beda mobilnya. Mana? Salah. Nah, itu yang baru, Pan. Masa yang baru itu depannya beda. Belakangnya sama. Bentar, masa itu lampunya kan agak bulat ya? Kayak agak kotak masalahnya. Tahu juga deh apa masalah persepsi kali. Masalah gini. Kan tadi kan ini kan satu pintu kan. Nih. Tadinya tuh gini, tuh. Aslinya lebih ya enggak gua ubah sih sasisnya tuh, ukuran sasisnya enggak gua ubah. Gue cuma kayak mod ngilangi pintu. Kalau coupe itu kan terlalu panjang pintunya ke belakangnya tuh. Nah ini cuman gue ini doang. Gue scale biar bisa muat dua pintu. Mana sih? Ya ini.
Apanya bocor? Enggak. Aman. Tiba-tiba. Bodoh. Yo, wes lah. Yo, wes lah. Everything's gotta be okay. Ya.
Kita laporan dulu, guys. Aduh. Jadi gitu, guys. Gila. Bang Putra doang emang. Panutan Bang Putra. Oke. Siap, Mas. Oke, guys, sudah di ACC oleh Mas Galaxy 3D. Mission complete. Jadi live streaming kali ini membuat Toyota Scarlett dari dua pintu atau model coupe. Ceritanya kali coupe itu sebetulnya coupe, gue nggak tahu juga, salah kalau salah mungkin bisa dikoreksi, menjadi 4 pintu. So mission complete, sudah selesai. Kita live streaming membuat ini dari tadi tuh udah 2 jam total ya, guys. Oke, pas banget 2 jam nih. Thank you for watching, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan bosan-bosan buat nonton ke channel ini untuk belajar bikin sesuatu di Blender. See you. Bye-bye. Thank you juga untuk Putra yang...